Seterusnya, saham di pasaran Asia dibuka bercampur dalam dagangan pertama minggu ini dengan pelabur ambil kira data pekerjaan Amerika yang lebih rendah daripada jangkaan. Dagangan di Bursa Malaysia dijangka berhati-hati minggu ini dengan pelabur memantau rapat perkembangan ekonomi domestik dan juga global. Menurut laporan bernama Indeks FBMKLCI diunjur diniagakan antara 1,585 dengan 1,605 mata. Ahli Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad Adam Muhammad Rahim berkata mesyuarat jawatankuasa dasar monetari Bank Negara Malaysia yang akan diadakan pada Khamis akan menjadi tumpuan pelabur. Kadar dasar semalaman bagaimanapun dijangka tidak berubah pada 1.75%. Adam juga berkata indeks pengeluaran perindustrian Malaysia bagi Julai akan dikeluarkan minggu ini dan ia mungkin catat pertumbuhan perlahan. Ini susulan PKP dipertingkatkan ke atas beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor pada separuh pertama Julai sehingga membawa kepada penutupan beberapa kilang. Sementara itu, ringgit dijangka alami dagangan dalam julat kecil berbanding dolar Amerika minggu ini. Tambah Adam, pelabur menunggu mesyuarat dasar Monetary Bank Negara Malaysia. Menurutnya, pelabur akan tunggu petunjuk kewangan daripada mesyuarat berkenaan dan ringgit diunjurkan diniaga di antara RM4.15 dengan RM4.16 berbanding dolar Amerika. Beliau berkata Fed akan mengambil masa yang lebih panjang seperti yang dimaklumkan pengerusi Fed Jerome Powell. Adam berkata justru ia mungkin agak mengehadkan pengukuhan dolar Amerika sekaligus sesuatu yang baik bagi ringgit. Dan untuk ketahui unjuran pasaran dan faktor pengaruhi pasaran minggu ini, kita bersama dengan Kamal Mustaza, pengurus dana Value Partners Malaysia. Kamal, kadar pengangguran menurun kepada 5.2% di Amerika, namun penciptaan pekerjaan baru memperlahan akibat varian Delta. Sektor pelancongan terkesan akibat varian Delta. Ini dijangka sukarkan The Fed untuk buat keputusan untuk pengurangan pembelian bond ataupun tapering yang dijangka bermula akhir tahun ini. Pendapat Kamal? Okey, terima kasih Rizal. Ya, pemerlahanan ke atas penciptaan pekerjaan baru walaupun dengan kadar pengangguran yang kian menurun dan kenaikan kadar gaji menunjukkan kebimbangan terhadap varian Delta tetap menjadi sebab utama yang menghantui pasaran pekerjaan. Dengan jumlah pekerjaan bersih hanya meningkat sebanyak 235,000 berbanding tinjauan awal yang menjangkakan sebanyak 732,500 pekerjaan baru untuk bulan Ogos. Ini sedikit sebanyak menimbulkan tanda tanya terhadap apakah langkah Fed seterusnya berkaitan pelan normalisasi dasar monetari. Kalau kita teliti teks ucapan Jerome Powell di simposium Jackson Hole baru-baru ini, jelas pihak Reserve Seketuan setuju bahawa ekonomi semasa telah pun mencapai tahap di mana ia tidak lagi memerlukan banyak bantuan dari segi polisi monetari. Dan ini menjadi dorongan utama dalam rancangan Fed untuk memulakan pengurangan pembelian bond seawal akhir tahun ini. Sememangnya laporan pekerjaan terbaru ini menunjukkan masih wujud lagi risiko terhadap ekonomi. Namun selagi tiada perubahan drastik terhadap momentum dan trajektori pertumbuhan ekonomi, saya jangka Fed akan terus mengekalkan keputusan untuk meneruskan rancangan pengurangan pembelian bond pada akhir tahun ini. Juga perlu diingatkan, pihak Reserve Sekutuan juga telah berkali-kali menyatakan bahawa proses pengurangan pembelian bond ini bukanlah isyarat bahawa kadar faedah akan dinaikkan dalam masa terdekat dan pelbagai faktor akan diambil kira sebelum keputusan menaikkan kadar faedah dapat dipersetujui. Gambaran ini penting ya Rizal bagi memastikan bahawa walaupun dengan pelaksanaan pengurangan pembelian bond di akhir tahun ini, polisi sedia ada masih lagi mencukupi dan akan diteruskan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan berterusan. Dan S&P 500 dan juga Dow Jones jatuh dalam dagangan Jumaat. Joe Biden kata pengwujudan pekerjaan yang rendah adalah disebabkan oleh varian Delta dan juga kadar vaksinasi yang rendah di setengah kawasan di Amerika. Bagaimana prestasi lemah pasaran Amerika ini pada Jumaat beri kesan kepada pasaran Asia pada minggu ini? Hari ini kita lihat pasaran dibuka bercampur. Minggu ini bagaimana Kamal? Okey, kalau kita perhatikan Jumaat lepas pasaran di Asia ditutup lebih tinggi sebelum menjelangnya pengumuman data pekerjaan di Amerika Syarikat. Dan dengan data pekerjaan yang agak mengecewakan, pasaran Amerika Syarikat berdasarkan indeks S&P 500 dan Dow Jones Industrial Average kemudiannya ditutup lebih rendah pada hujung minggu lepas. Seperti mana yang kita tahu, pasaran Amerika Syarikat merupakan petunjuk awal utama atau leading indicator kepada pasaran global. Dan dengan pasaran Amerika Syarikat ditutup pada hari ini sempena cuti hari buruh, sentimen pelabur dijangka akan terus kekal berhati-hati dan sekaligus dijangka akan memberikan sedikit kesan negatif terhadap pasaran Asia untuk minggu ini. Dan mari kita beralih ke Bursa Malaysia pula, semakin mengukuh dalam tempoh sebulan dan terus kukuh susulan pengwujudan ataupun penubuhan kerajaan baru. Ceritakan prestasi Bursa Malaysia menjelang mesyuarat jawatankuasa dasar monetary Bank Negara Malaysia pada Khamis. Apa jangkaan daripada mesyuarat tersebut?
Kamal? Okay. Bursa Malaysia mencatatkan kenaikan hampir 100 mata sejak sebulan yang lepas. Susulan dari krisis politik yang menyaksikan pertukaran tampuk pimpinan kerajaan. Berikutan keredaan dari segi situasi politik buat masa kini, kita dapat lihat aliran dana asing bertukar menjadi positif buat kali pertamanya dalam tahun ini pada bulan Ogos. Dengan jumlah aliran masuk dana asing sebanyak 1.05 bilion direkodkan untuk tempoh tersebut. Walaupun sentimen positif ini dijangka akan berterusan menjelang persidangan parlimen yang akan bermula pada minggu depan, wujudnya tekanan pengambilan untung atau profit taking dan ini sekaligus akan mengehadkan potensi kenaikan pasaran itu sendiri. Berdasarkan tinjauan awal penganalisis, dilihat konsensus sebulat suara menjangkakan kadar dasar semalaman OPR akan terus kekal pada paras 1.75%. Berikutan semakan semula unjuran pertumbuhan KDNK tahun ini oleh BNM yang menyaksikan unjuran pertumbuhan disemak semula pada Julai antara 3-4% berbanding 6-7.5% sebelum ini. Ia sedikit sebanyak membayangkan bahawa tiada keperluan mendesak untuk BNM untuk bersikap lebih akomodatif dengan unjuran baru yang lebih rendah ini. Di samping itu, BNM berkemungkinan akan mengambil langkah tunggu dan lihat terhadap pelan fiskal yang bakal diumumkan oleh kerajaan menerusi rancangan Malaysia ke-12 dan bajet 2022 yang akan datang sebelum membuat apa-apa perubahan terhadap polisi dasar moneter. Tetapi apakah kesan mesyuarat tersebut kepada dagangan ringgit sehingga pada Khamis ini? Ringgit dijangka akan terus diniagakan dalam jajaran kecil pada paras semasa, didorong oleh sentimen pelabur yang mungkin juga akan terus mengambil langkah tunggu dan lihat menjelang hasil mesyuarat dasar bank BNM pada hari Khamis ini. Dan lebih banyak sekatan akan dikurangkan, Kamali, dalam masa terdekat. Menteri Kesihatan Kesihatan KJ pun ada beri gambaran yang SOP rentas sempadan akan diumumkan. Ini tentunya berikan sentimen yang baik kepada pelabur. Sektor mana yang dijangka akan jadi fokus pelabur dengan perkembangan ini? Okay, baiklah Rizal, secara umumnya peningkatan kadar vaksinasi yang berterusan di samping pembukaan sektor ekonomi secara berasas memangnya merupakan perkembangan positif yang akan menyaksikan sentimen lebih positif dan optimistik oleh para pelabur. Dengan perkembangan dari segi kelonggaran sekatan yang sedikit sebanyak akan memberikan impak positif terhadap sektor ekonomi ini, secara amnya sektor-sektor siklikal yang bertemakan pemulihan ekonomi akan menjadi citarasa para pelabur dalam melaras dan mengimbalkan portfolio mereka. Dan seterusnya, Kamal, kadar pengangguran Julai dan Industrial Production Index Malaysia akan turut diumum minggu ini. Ini adalah angka Julai di mana penutupan ekonomi adalah lebih meluas pada ketika itu. Adakah kita menjangka trend menurun untuk angka-angka ini? Okey, kalau kita lihat dari tinjauan awal, ia dijangkakan akan berlaku sedikit pengencupan terhadap angka-angka yang Rizal sebutkan sebentar tadi. Dan ini sememangnya dijangka akibat dari kesinambungan PKP 3.0 yang dikuatkuasakan sejak awal Jun lepas. Namun trend ini dijangka bersifat sementara memandangkan sejak beberapa minggu lalu sehingga kini kerajaan telah pun mengumumkan kelonggaran terhadap sektor ekonomi secara beransur-ansur dan ini akan dapat dilihat dalam petunjuk-petunjuk ekonomi yang lebih positif dalam bulan-bulan mendatang. Dan dalam kalender ekonomi minggu ini, angka dagangan China, CPI China akan diumumkan. Apakah trend yang dijangka untuk angka-angka ini, Kamal? Okey, tinjauan awal penganalisis menjangkakan angka CPI China untuk bulan Ogos akan kekal stabil pada paras 1%. Pada masa yang sama, angka PPI China atau Producers Price Index juga dijangka akan kekal pada paras tinggi iaitu 9% untuk tempoh yang sama. Melihat kepada perbezaan ketara di antara kedua-dua angka ini, 9% dan 1%, jelas wujud tekanan inflasi terhadap sektor perindustrian dan pembuatan di China yang didorong oleh harga komoditi yang kekal tinggi. Di samping angka CPI yang rendah memberikan sedikit gambaran bahawa sektor-sektor ini tidak dapat memindahkan tekanan kos atau passing through the cost kepada pengguna. Sekaligus ini akan memberikan impak negatif terhadap keuntungan berikutan margin squeeze terhadap sektor-sektor ini. Melihat kehadapan, trend tersebut dijangka akan berterusan untuk beberapa bulan mendatang di mana angka PPI akan terus didorong oleh harga komoditi semasa yang dijangka akan kekal tinggi selain permintaan kepenggunaan yang lemah akibat dari situasi COVID semasa mungkin akan mengurangkan tekanan kenaikan harga pengguna sekaligus menjadikan CPI akan terus menyaksikan trend yang lebih stabil.
Terima kasih Kamal Mustazah, Pengurus Dana Value Partners Malaysia, membincangkan berkenaan dengan unjuran dan juga faktor yang akan pengaruhi pasaran pada minggu ini, terutama menjelang dengan mesyuarat Jawatankuasa Dasar Monetary Bank Negara Malaysia pada Khamis dan juga pengumuman angka-angka penting termasuk kadar pengangguran dan juga Industrial Production Index yang akan diumumkan pada lewat minggu ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.